Balap Indonesia Mario Suryo Aji didukung agar bisa naik kelas ke Moto2 dalam gelaran MotoGP. Mario sendiri saat ini berada pada kelas Moto3 dan telah menorehkan berbagai prestasi. Mario telah berkecimpung dalam dunia balap motor sejak usia 5 tahun dengan latihan menggunakan mini motocross. Karirnya kemudian melejit pada 5 tahun belakangan, yang dimulai dari kejuaraan balap motor Repsol dan hingga saat ini berhasil masuk dalam balapan Moto3 dengan usia yang masih belia yaitu 18 tahun. Dalam pertemuannya dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, jagoan di lintasan basah itu berterima kasih atas dukungan yang diberikan Erlangga. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap agar terus meningkatkan semangat berlatih dan mencetak prestasi. Semangat tersebut tentunya akan dibarengi pula dengan optimisme dan dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas maupun kebijakan pengembangan sektor olahraga. Industri olahraga di Indonesia dinilai memiliki pangsa pasar yang besar. Industri olahraga juga dinilai turut berkontribusi bagi perekonomian nasional. Selain itu, industri ini juga diproyeksikan menjadi industri modern dengan skala global, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara signifikan. Pemerintah pun selalu berupaya guna mendukung dan memfasilitasi industri olahraga agar dapat terus berkembang